Tangis haru dan bahagia keluarga Witan Sulaiman pun pecah saat memastikan kemenangan atas Timnas Korea Selatan. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Suasana nonton bareng Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan U23 di rumah Witan Sulaiman berlangsung meriah. Luapan kegembiraan mewarnai kemenangan Timnas U23 Indonesia saat berhasil kalahkan Timnas U23 Korea Selatan melalui drama adu penalti. Bahkan salah satu kerabat Witan Sulaiman tidak dapat menahan tangis bahagia atas pencapaian Timnas U23 yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 di Qatar. Semua penonton bangga, semua melihat Indonesia maju ke babak selanjutnya. Mana kau melihat pertandingan dari partai rumahnya Witan tadi? Alhamdulillah, sangat baik dia. Rumahnya karena banyak jekal dia, mungkin ada kesakitan atau gimana. Tapi semua tim sangat bagus sekali. Tim Indonesia. Pemain bola harus berani ditekel dan harus berani apapun. Itulah pemain bola.